Mami. Selamat malam. Selamat malam. Aku mau nengokin yang lagi sakit. Oh, aku pun punya. Aku pun punya kamera. Haji. Top. Ini masakan aku sendiri loh. Bohong. Halo. Nasi goreng. Mana? Ini. Aku sendiri masak. Ya, kan aku enggak makan nasi. Ini sumpah nih, aku masak, lu harus makan. Udah sehat, Ji? Langsung sehat nih, Ji. Udah sehat. Stik ya, ini stiknya kita udah siapin. Wow. Wagyu A5 termahal di dunia. Wow. Set 5 mana? Tanya toilet. Oh, iya. Gimana? Bener. Bener enggak sih mahal? Taunya dari mana ini mahal? Ini 5 juta, Cong, satunya. Cong? Hah? Pakai diterusin mami gila deh. Hai. Hai. Akhirnya ketemu di sini ya. Iya. Terus? Oke, cuci tangan dulu guys. Semuanya kita masak. Teh, ayo kita masak dulu. Ayo. Jadi ada yang request mau di Olima Indomie siapa? Aku. Kenapa? Karena aku ingat kamu waktu di brownies. Oh, jadi mau Indomie lagi? Iya. Enak ya? Nice. Nice. Gini kita lihat mami lagi masak. Bener nggak sih? Ini masak aku dari tadi loh, buat kamu doang. Serius? Serius? Oh my god, nasi goreng wagyu. Wagyu A5 termahal di dunia. Oh my god. Jadi tadi sore nyamperin Mas Cep belanja daging. Iya. Oh my god. Buat aku. Ini daging mahal ini. Mahal. Buat kamu sama ayah. Mana ayah? Sama ayah. Aji kan kemarin Aji kan bilang kalau mami itu kan perhiasan berliannya kan sedikit. Jadi aku malam hari ini aku sengaja bawain Mbak Yanti yang biasa bawa jualan berlian. Ya. Jadi iya, beneran. Mana sih? Mami? Beneran. Mami beneran kan hari ini kita mau cek kan? Oke. Okay. Makan dulu, makan. Ayo ayah, ayah mau duduk di mana? Ayo dong. Ayah mau duduk di mana? Ayo dong. Kue dulu ya. Oke. Okay. Ini pertama kita oven dulu tapi. Oh, di oven dulu. Oven dulu baru kita sear. Oke, okay, jadi kita nanti mau ya. Oke, okay, kita mau bikin daging yang katanya mahal. Mahal banget sedunia ya. Ini di oven karena masaknya pakai listrik ya? Karena dia bumbunya cair dia pertama Indomie. Nanti kita pakai bumbu kering baru kita sear. Oh, oke. Okay. Yang punya rumah juga jarang ada di rumah, guys. Ya. Kacang mede ya. Namanya apa sih? Gue lupa ini. Ada mame. Ini harus lihat. Ya Allah, ini nggak ada masuk sombong. Ini katanya dagingnya. Ini 5 juta tuh semana? Ya segini. 5 juta segini. Mahal amat. Mahal, lu keluar ya. Kita cobain ya guys, ini daging yang 5 juta katanya, berarti ini kira-kira ya di tangan gue 500 ribu kali ini ya. Coba ya. Lebih enak banget ya. Sekejap ginjal gitu. Enak banget gak? Ini lebih enak gak? Kok kayak agar ya? Lembut ya? Kelembutan. Ma coba deh ma, lembut kayak lu ma. Nih. Nih, cobain. Nih, oma mau cobain. Nah, ini dulu, ini oma. Oh, Oma nggak bisa mantah. Aku lagi aja ya. Oke, kita disir lagi deh. Oke, kering ini. Ini yang kedua ya? Yang kedua boleh ya? Iya. Disir lagi deh, sampai 1 juta. Sejuta. Sejuta. Satu suap, 1 juta. Ya Allah, sejuta. Satu suap, 1 juta. Satu suap, 1 juta, potong BA. Oke. Okay. Ya Allah. Oh, siap, oke. Okay. BA 10 tahun ya, Mam? Iya, 10 tahun.
bongkok dong. Kayak bubble gum ya? Bubble gum. Ini yang dibilang juicy. Juicy. Empuk. Tapi sebenarnya aku tuh bukan penikmat daging mentah. Tapi enak. Tapi oke, enggak enak. Terlalu rare ya. Iya, aku harus mateng. Pakai nasi dong. Medium well done ya. Kalau daging mentah. Tadi tuh kayak ini banget ya. Masih terlalu asli. Iya, terlalu daging banget. Iya, tapi sebenarnya itu yang enak ya. Tapi berarti kayak gue udah bisa ngebaca rasa terlalu beefy. Berarti memang ada orang yang enggak terlalu suka beefy. Nih, listen ya. Aku kalau misalnya makan nih, ya. Mbak, kalau namanya waiters kan pasti maunya kan belinya yang ini kan, Kobe kan, yeah. Atau yang apa kan. Yeah. Aku malah nggak suka Kobe, karena menurut aku mahteh. Aku mendingan ambilnya US atau Australian Netherwood. Ini garamnya. Ini garamnya beda ya? Garamnya Himalayan Pink Salt. Kenapa dia pink? Pakai apa? Dari lautnya. Ini buat apa? Oh. Garam Himalaya. Ya kan? Ntar kak, itu kebanyakan. Bang. Kebanyakan, yang ada lu ntar. Aku? Kalau malam gumur pasti ini. Wow. Garam Himalaya. Oh, Himalaya warna pink. Oh, yeah. Di mana belinya? Buat apa? Beb satu. Ada deh. Beb satu. Enak satu. Enggak buat apa garam Himalaya, Mak? Gua buat kumur, Mak. Ya itu kenapa? Bau mulut hilang. Lebih enak. Kak, ayo Kak, nasi goreng ayo. Oh ya? Makasih Karani. Ya Allah, ini 2 minggu loh, Bi. Nggak makan nasi, Bi. Ya Allah. Lihat banyak orang yang susah. Makan. Astagfirullahaladzim. Coba, Kak. Cobain lagi. Apo. Ya Allah. Kak Igun. Ya, yuk. Coba. Yang mana? Yang steak ya, steak. Oke, okay, steak lagi ya. Oke. Okay. Yuk, ini matang ya. Lebih matang. Ini Wagyu. Nih, lebih matang nih. Kaleng. Kan ini garam kan ada yang pakai truffle. Ya. Ini ya, baru best. Mau pakai sambalnya nggak? Waduh. Ini kalau udah enak begini, lagi makan nggak bisa dibercanda ya? Iya nggak bisa, karena masuk. Harus fokus. Nah terkadang ini nggak bisa dibercanda karena harus fokus. Yang kedua ingat bayar biasanya kalau di restoran, Mak. Jadi harus fokus. Iya, nah kalau ini nggak usah fokus-fokus banget. Iya. Karena gratis, ngerti kan? Kayaknya gue takutnya nanti Mak gue jualan daging deh, ini takutnya deh. Sering beli daging. Ini kayaknya memang kurang bumbu. Berapa nih? Yuk, coba nasi gorengku. Nasi gorengku coba. Ih, kesel deh. Tambah lama, Mak Igun. Banyak kesel deh, ini kayaknya hormon deh. Aduh. Nih, aku makan nasi ya. Aku cheating guys, setelah 21 hari aku gak makan nasi, sekarang aku makan nasi. Takut dosanya kayak zina tahu ini. Gak Mom, please. Besok lihat lagi. Biar sama kayak aku cuma makan. Gula ikan udah normal loh, Mak. 150, Mak. Ada enggak deh. Ya udah. Dia tuh baru ngecek gula di hari itu tuh langsung kayak panik. Oh iya, udah sempat cerita. Nih, cobain lagi daging. Ini yang 5 juta juga. Iya. Peres. Kok enggak seindah tadi? Karena enggak makan. Ini pakai bumbu Indomie loh. Berarti enggak usah pakai ini ya. Enak. Ini mateng. Aku lebih suka daging segini. Ini. Ini mateng banget atau tapi? Iya. Pas ya? Pas. Gak terlalu beefy juga tuh bumbunya medok ya. Enak ya? Oke, okay. Ini pakai Wagyu A5, Kak. Oke, okay, setelah ya, ini ya. Nanti setelah Mami kenyang, abis ini kita mau belanja berlian ya. Abis karena ini kita mau belanja berlian, Mami tangannya kosong, kupingnya kosong, lehernya kosong. Jadi karena kalau kita pergi ke mall kan takutnya COVID. Jadi biar berlian yang ke rumah. Yang perempuan bener aja kosong. Belanjanya di? Hah? Yang perempuan bener aja kosong. Mana? Selalu. Gimana? Apanya sih? Ini perempuan bener aja gak kepikiran berlian. Justru dia karena dia gak kepikiran, gue pikirin. Kadang kalau mau show, ada event-event, gak ada perhiasan, bingung juga nyarinya. Oke ya.
Oke. Ngerti gak lo? Oke. Iya kan? Jadi perempuan tuh harus ada bandanya. Deng 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 deng. Penting. Iya. Iya ya gimana? Iya. 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 Ini Mami mau belanja diamond. Dari siapa? Wow. Tuh. Ada lagi. Tuh. Wow. 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 Ini kayak gelang gue ya? Iya. Beli nggak sih? Utangnya belum lunas, say. Ya ampun. Utangnya belum lunas. Jadi kalau teman-teman mau dapetin koleksinya dari Tante Yanti, ada tokonya di PIM Skybridge, lantai satu. Lantai berapa? Lantai satu. Mam, makasih ya, Mam. Aku suka banget ini. Thank you so much. Kok laki pakai kalung? Gak apa-apa, karena mampu. Kalau gak mampu, gak usah pakai. Ya. Oma, lu gak mampu dong? Iya. Dia gak suka. Nih, lu lihat nih. Nih, gue suruh kecilin cincin dari zaman dulu sama dia gak mau. Nih, jadi ini Oma nih. Gue kasih tau. Nih, jadi ini gak mau. Jadi dia gak mau. Jadi tiap hari dia digulungin pakai ini karena ini dari nyokapnya dia. Oh gitu ya. Jadi dia enggak mau dikecilin. Dia enggak mau. Gitu. Sama kayak ini dari Aji nih. Ya udah aku mau ganti. Oke guys, jadi Mami habis berbelanja. Oke, ini beberapa yang lainnya karena memang masih ini ya harus dibikin ya, lagi ya. Siap. Nanti kirimin aja soalnya besok mau pulang ke Bali. Iya, siap. Banyak. Lumayan loh aku hari ini dapat diskon. Iya, dapat diskon 50 juta. 50 juta. Best. Ini diskon Mbak Yanti. Gila. Dari best. Total? Dari total ada deh. Gitu. Oke. Okay. Makasih ya. Udahan ya Mbak Yanti, makasih ya Mbak ini Yanti. Makasih ya. Ini makasih ya, bagus banget. Iya, bagus banget. Ya, makasih ya. Ya. Tolong dong Mbak Yanti. Iya. Makasih. Mau dibuka ya? Iya. Nice, Aji. You like? Terpakai baju yang gini, rendah. Aji suka itu. Iya. Aji nggak suka. Nice. Nice. Nice to meet you. Kalau dia lihat Igun pakai bagus. Apa aja super mega bintang mungkin bagus. Soalnya juga super mega bintang. Yang penting bukan KW ya, Beb. Iya benar. 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 Tapi ada yang KW ya, Oma. Ada aku yang KW. Ada. Ada, gue beli di. Gue beli di. Tunggu, gue beli di Mangga 2 100.000. yang gini, lu tau nggak, Mam? Nih gue cerita ya sebelum closing ya. Gue pakai berlian yang gini 1111111, ya kan? Udah gitu ada namanya Poola aksesoris Depok. Dia sampai bilang katanya itu gelang Ivan Gunawan karena menurut dia gue menter banget. Padahal gue beli gelang itu cuma 100.000 di Mangga 2. Biar gak hitam di tangan gue. Nih aku kasih tips ya buat kalian mungkin yang belum bisa beli-beli gini. Kalau mau beli yang palsu-palsu, kalau takut nih tangan hitam, pakein kutek bening ya. Di besinya dipakein kutek bening. Jadi di tangan tuh gak pada hitam-hitam. Gue kalau pakai syuting kan pakai gitu. Kelap, gerap gitu. Sama si Ola gini, gue kopi ini lu. Laris banget. Kata gue, ini kan gue palsu, kan gue beli 100.000, monyet lo tadi gitu. Dipikir asli. Iya, gak ada percaya lah. Iya, gak ada yang percaya, bagus. Nah, semua yang lo pakai asli. Mega bintangnya asli. Ya. Enggak, kalau itu benar, itu bohong. Nah, kalau ini orang gak ada yang percaya 75.000. Ya, mana? Ini. Oh, kok 75? Ini 100, berapa ya? 120. Ini 120.000, Mam. Ini. Enggak mungkin. Mangga 2, Ci. Bawah Dewi Jet. Namanya. Bener. Bohong kan lu kemarin beli bilang kan lu beli. Bener. Mami. Ini bohong. Oke guys, terima kasih ya. Makasih ya. Oma makasih ya udah nemenin kita ngobrol-ngobrol di sini. Sorry dulu, Oma. Jadi kalian harus nonton nanti ada saatnya dipromokan. Oh, jadi dengerin ya. Nih, dengerin ya. Oh iya. Kita bakal pergi ke Bali. Bakal bikin kakak beradik podcast special edition Bali. 3 hari ya, Oma?
2 hari. Aku di sini. 3 hari. Oma, akhirnya dia datang ke rumah aku. Hai. Makasih udah dimasakin, makasih, chef, makasih ya. Mami udah beliin daging mewah-mewah. Oh my god. Ya, makasih ya. Yeah. Very nice loh, ini very nice. Terus di repost ya, tetap ya. Iya. Yeah. Cantik ya kan, merah merah. Very nice. Oke. Okay. Ngomong-ngomong dong, ini kan punya happy. Gue ngomong. Jangan lupa ya. Eh ya Mami, makasih kameranya ya. Enggak, ih, beli sendiri. Abi, siapa yang beli? Beli sendiri. Udah. Ya, tahu udah. Makasih ya. Maaf ya. Maaf. Nah, kalau ini muka lo jadi kayak pakai ini, Ma. Kamu ini jadi bening mukanya. Muka gue jelong. Iya. Gue takut kalau mukanya bimbing gue kayak Kelly Jenner. Jangan lupa kalian harus nonton di YouTube aku juga. Ya, yeah. Jangan lupa di YouTube-nya Mami. Ya Allah, bibir gue merah. Subscribe, like, dan juga comment. Ya. Yeah.